kata gini kan, udah tidur deh dia tuh. Tuh, dia tidur kan? Cuko. Cuko. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama Flop Buru. Bus. Kalian yang menonton video ini, tekan tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Nah, baik teman-teman. Di video kali ini, saya akan membuat video ini dia ya, burung lovebird Batman skill tidur di tangan nyenyak sambil kalau sambil makan kan ya, tiduran sambil ngemil milet. Okay. Ini dia ya, ini adalah burung lovebird, jenisnya itu Batman. Burung ini punya kemampuan skill itu tidur di tangan. Okay. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, teman-teman tekan tombol subscribe di bawah ya teman-teman ya. Dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman itu mendapatkan notifikasi pemberitahuan tentang video baru dari channel Vlog Burung ini. Dan channel ini akan terus update mengenai burung-burung jinak dan cara dan lain sebagainya. Okay, teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah tekan tombol subscribe. Oke teman-teman, kita akan saksikan bersama-sama bagaimana skill burung lovebird Batman ini, skill tidur di tangan sambil nyemil milet dan mimi susu atau spend. Oke, baik ya teman-teman ya, langsung saja kita saksikan videonya. Oke, jangan skip ya teman-teman ya. Ini lovebird Batman sedang tiduran sambil nyemil milet. Oke. Ya buat hiburan lah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja saksikan videonya seperti apa. Oke, let's go. Di video kali ini teman-teman, Coko akan tidur di tangan saya atau di lantai situ ya. Ini adalah skill yang namanya, saya kasih nama sendiri, skill tidur aja ya teman-teman ya, sleeping santuy teman-teman. Ya, jarang ya teman-teman ya, lovebird itu ada yang mempunyai skill tidur enak, itu jarang banget teman-teman ya. Kecuali San Connor ya. Kalau San Connor itu memang udah basicnya dan karakternya itu bagus teman-teman. Oke. Dan kita ini pakai milet. Kita sambil kasih makan. Kasihan teman-teman. Oke. Cukup. Tuh ya teman-teman ya. Oke. Kita akan melakukan skill tidur di tangan dan di lantai teman-teman. Oke. Oke. Caranya itu gampang ya teman-teman ya. Kalau burungnya udah bisa. Kita cukup pegang burungnya. Kita gini kan, udah tidur deh dia tuh. Tuh, dia tidur kan? Cukup. Cukup. Oke, kita kasih makan, kasihan. Dia nungguin makanannya. Cukup. Tuh, dia teman-teman ya. Cukup. Cukup makan. Loh, kok bangun? Tidur aja cukup ya. Cukup. Tuh dia. Kalau kalian ingin lama-lama dia tidur, dia itu harus di sambil makan teman-teman. Tuh, kalau sambil makan dia enak tidur terus ngemil gitu. Ya sama kayak teman-teman yang lagi mager nonton TV, tiduran nyemil itu udah enak banget, gak bisa diganggu ya. Oke, Coko, sama seperti Coko ini teman-teman. Coko, nah, Coko. Tuh dia teman-teman ya. Cukup. Tuh asik dia kan tiduran sambil nyemil. Cukup. Tuh dia nggak mau Cukup. Nah oke teman-teman. Cukup lagi tiduran sambil nyemil. Cukup. Tuh dia. Cukup. Ayo makan yang lahap. Cukup. Makan yang lahap. Cukup. Nah oke. Okay. Cuman ya kotor sama ini miletnya di bawah teman-teman. Oke, kita ambil lagi habis makanannya.
Cukup. Dia noleh teman-teman, gak dikasih makan teman-teman. Oke, kita deketin ya. Cukup. Tuh kan. Cukup. Cukup lagi bobo. Nina bobo. Oh Nina bobo. Eh, bukan Nina ya namanya ya. Namanya Choco ya teman-teman. Oke. Choco bobo. Oh Choco bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Choco bobo. Kayak yang nyanyiin sama ke anak sendiri teman-teman, gila. Oke. Choco. Oke, ini ya teman-teman ya. Dan kita akan coba kita tidurkan di lantai teman-teman ya. Cukup. Oke, kita akan coba di lantai ya. Cukup. Tuh, dia tidur kan? Cukup. Tuh, teman-teman. Cukup. Nah, bangun dia. Soalnya di lantai itu apa? Gak seenak di tangan, teman-teman. Cukup. Cukup. Oke, kita. Oke, kita ini coba Cukup tidur di lantai sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba Cukup ini tidur di lantai sini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih makan Cukup. Tuh caranya gini teman-teman. Kita tenangin Cukup. Tuh tidur kan Cukup. Tuh dia teman-teman. Cukup. Cukup lagi tidur. Bangun teman-teman. Oke. Soalnya di lantai itu nggak seenak di tangan mungkin ya teman-teman ya. Oke. Kita pakai ini biar Cukup mimik dot. Cukup. Hei sini Cukup. Nah ini dia Cukupnya ya. Cukup. Oke teman-teman. Hei. Kameranya teman-teman. Sorry. Ntar ya, kita pasin dulu ya. Oke. Kita akan membuat Cukup ini tidur pakai bubur lolohan ini teman-teman ya. Oke. Tuh teman-teman. Cukup. Nah tuh Cukup lagi mimik cucu teman-teman. Tuh matanya tuh sambil merem-merem gitu tuh. Dia menikmati teman-teman. Cukup. Tuh gitu ya teman-teman ya. Cukup. Tuh kayak lagi kayak apa ya, bayi lagi mimik dot. Cukup. Tuh teman-teman. Oke kita nyanyiin lagi. Cukup bobo. Oh Cukup bobo. Cukup. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Oke teman-teman, Cukup udah kenyang nih teman-teman ya. Cukupnya udah kenyang teman-teman. Dia udah pengen tidur beneran teman-teman. Oke. Mungkin segitu aja ya teman-teman ya videonya ya. Mungkin kita sambung di lain waktu untuk caranya seperti apa teman-teman. Caranya itu ya kita harus melihat dulu karakter burung kita teman-teman. Cukup. Cukup tidur beneran dia. Ayo bangun deh. Udah deh ayo. Oke teman-teman. Gitu ya Cukup kalau lagi tidur ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah baik teman-teman. Teman-teman udah saksikan videonya seperti apa burung lovebird Batman ini mempunyai skill tidur di tangan dan sambil makan ya, seperti itulah ya teman-teman ya, buat hiburan kita di sini. Salam juga bagi para kicau mania. Oke. Cukup. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat
buat teman-teman, siapa tahu teman-teman ingin melatihnya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah menekan tombol subscribe dan menonton video ini. Dan untuk yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe, bergabung dengan channel Vlog Burung ini yang akan selalu update mengenai tentang burung-burung jinak. Baik teman-teman, kita akhiri videonya. Oke? Dan Vlog Burung, bye-bye. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya.